According to the government, we do not exist. For ghosts, we are very real. Trailer film action thriller Hollywood berjudul Mile 22 telah dirilis pada Selasa 15 Mei 2018. Mile 22 berkisah tentang seorang intelijen elit Amerika Serikat yang ingin memindahkan seorang agen polisi dari negara asing secara rahasia. Aktor asal Indonesia, Iko Uwais, didapuk menjadi salah satu pemeran film ini. Dalam film ini, Iko berperan sebagai seorang agen polisi bernama Linur. Ia akan berhubungan langsung dengan sang tokoh utama, yaitu agen intelijen AS, yang diperankan oleh Mark Wahlberg. Iko dan Wahlberg saling bekerja sama melakukan adegan pertarungan dan bela diri untuk menghadapi musuh. Selain dengan Mark Wahlberg, dalam film ini Iko juga beradu akting dengan bintang peran internasional lain, di antaranya Lauren Cohen, John Malkovich, dan Ronda Rousey. Aksi laga Iko Uwais dalam trailer film Mile 22 kembali kebanjiran dukungan serta pujian dari warganet. Apalagi wajah Iko terhitung cukup mendominasi dalam trailer berdurasi sekitar 3 menit tersebut. Mengambil lokasi syuting di kota Atlanta, Georgia, Amerika Serikat, film Mile 22 rencananya akan dirilis pada 3 Agustus 2018.